Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini saya dan Bapak Wakil Presiden ingin mengenalkan Wakil Menteri yang telah kita pilih, yang tadi pagi saya sudah satu persatu bertemu dengan beliau-beliau yang akan memberikan dukungan pada tugas-tugas Menteri. Menurut saya, profilnya sangat-sangat bagus dalam rangka memperkuat Kabinet Indonesia Maju. Langsung saja saya kenalkan yang pertama Bapak Mahindra Siregar, Wakil Menteri Luar Negeri. Yang tadi pagi saya sampaikan tugas khusus yaitu diplomasi ekonomi, terutama yang berkaitan dengan perjanjian-perjanjian perdagangan dan investasi. Kita telah menyelesaikan misalnya Indonesia-Australia SEPA, yang belum-belum saya berikan target kepada Wakil Menteri Luar Negeri agar juga bisa segera diselesaikan. Ada 14 atau 15 negara yang kita memerlukan perjanjian perdagangannya, terutama dengan Uni Eropa. Pembagian tugas antara Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri. Kalau arahan Bapak Presiden, Wakil Menteri Luar Negeri tugasnya adalah mengkoordinasikan seluruh aspek diplomasi ekonomi. Mulai dari koordinasi di negosiasi, koordinasi di promosi, dan tentu koordinasi untuk antar kementerian yang terkait dengan hubungan internasionalnya dari segi ekonomi. Tapi kalau yang tentu tugas pokok Kementerian Luar Negeri yang utama adalah oleh Ibu Menteri Luar Negeri.